Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Oci Channel. Hari ini saya akan menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ini saya bersama keluarga naik kereta dari stasiun Manggarai. Keretanya di sini bersih, teman-teman. Di sini juga tersedia untuk tempat menaruh barang atau bagasi kalian. Dan juga tersedia toilet untuk gerbang depan dan juga gerbong belakang. Adapun durasi perjalanan dari stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 1 jam, teman-teman. Dan memiliki 5 stasiun. Yang pertama yaitu kita lewatin stasiun BNI City, juga stasiun Duri, Batu Ceper, dan terakhir untuk stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang sudah sampai di stasiun Bandara Soekarno-Hatta, guys. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut lagi ke Terminal 2 dengan menggunakan Skytrain atau kereta layang. Skytrain atau kereta layang ini adalah fasilitas dari bandara ya teman-teman, yang dapat digunakan untuk berpindah antar terminal ataupun dari terminal ke stasiun kereta api bandara. Dulu guys.
sekarang sudah sampai di Bandara Lombok, teman-teman. Dan di sini ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Lombok, yang mana Lombok waktunya lebih cepat 1 jam dari Jakarta.